Hai, saya Chef Papa. Hari ini saya akan tunjukkan cara memasak rendang daging yang paling simple. Simple, bahan-bahan paling senang lah. Okay, of course lah, rendang daging mestilah kita perlukan. Daging yang telah dipotong halus-halus. Tak ada sangat lah, kira lebih kurang untuk satu suap makan. Lepas tu, kita ada bawang merah. Bawang merah lagi banyak lagi sedap. Saya ambil yang banyak juga lah ni. Dan juga kunyit hidup. Cili kering yang telah dikisar. Kisar halus ya. Baru sedap sikit. Serai. Kita potong-potong dulu sebab nanti kita nak kisar sekali dengan bawang merah dan juga kunyit hidup. Daun kunyit. Yang ni nanti kita akan letak lilas nanti ya. Kerisik dan juga santan segar. Okey, sebelum kita dah panaskan minyak. Agak okey dah ni, dah tak minyak kan. Kita akan tumiskan dulu dia punya bahan tumisan. Letakkan. Yang ni mengandungi serai, bawang merah dan juga dan nak bau sikit tu, kita masukkan cili kering yang kita kisar asing ni. Ni ikutlah berapa banyak kita nak bumbu kan, nak pedas ke, nak kurang pedas kan. Jadi memang kisar asing sebab nak bagi cili dia tu lebih halus. Okey, kita masak dia sampai keluar minyak dia. Okey, apabila kita punya tumisan tadi dia dah naik minyak apa tu kan. Okey, kalau macam saya suka berkuah sikit, so saya tambah sikit lagi. Kalau yang kalau tak nak berkuah sangat, kita tak payah tambah air lah. Macam saya akan tambah air sikit untuk bagi dia berkuah lah. Okey, apabila dia dah menggelegak dia kan, air dia dah menggelegak, pun masukkan daging. Okey. Masukkan semua daging-daging dia. Itulah sebab daging ni saya potong tipis-tipis sikit. Kacau dia. Benda rasa. Tengok, kalau dia dah start naik. Lepas tu kita selurkan sedikit api ya. Okay, bagi dia masak cantik dia daging kan. Alright. Okay, bila daging dah empuk, kita masukkan santan ya. Tuang santan ni. Kemudian kita rasa kecil sikit, kita masukkan kerisik ya. Kerisik ni untuk memekatkan dia ya. Kemudian kita masukkan daun kunyit. Kita ratakan dia. Okay, kemudian kita masukkan garam, cukup rasa dan juga cukup rasa ya. Okey, bila masuk semua bahan tadi, kita tunggu, kita biarkan dia kering sendiri ya. Kita beri dia kering sikit. Okey. Ya, inilah rendang daging yang simple. Nampak tak? Color dia. Ini
Kita sekali makan nak lagi ni. Okey, selamat mencuba.